Kalau seandainya kita sholat dua rakaat, terus tiba-tiba dapat panggilan, apakah kita batalkan saja ataukah lanjutkan? Jawabannya lanjutkan dan ringkas sholat itu. Cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Nanti di sini pentingnya belajar yang mana saja wajib-wajib sholat. Tidak lagi usah baca, misalnya subhanallah wa bihamdihi tiga kali, satu kali cukup. Subhanallah wa bihamdihi satu kali saja cukup, tidak usah tiga kali lagi. Duduk di antara dua sujud cukup, lebih pilih, lebih pilih, sudah. Kata yatulillah sampai dengan akhir majlis, sholawat, tidak usah dibaca, Allah mengingatkan kita dalam jahannam, dan seterusnya. Dan teruskan saja, tidak masalah, sampai nanti aku disebut namanya. Pada Pak Bumi, kok gak ada tanda tangan? Kan toh, aku kalau sudah boarding, ini prinsipnya. Kalau sudah boarding, pasti ditunggu sampai final call. Ya, apalagi kalau di penerbangan internasional, biar sampai setengah jam untuk ditunggu. Nah, ini pengalaman sholat. Sudah cukup.